Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih menurunkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Di samping memanjangkan usia kita sehingga sampai ke saat ini, dan mudah-mudahan dengan segala nikmat dan anugerah yang Allah kurniakan kepada kita, kita pergunakan sebaik yang mungkin agar ia menjadi amal yang soleh untuk jadikan bekalan kita pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebagaimana yang kita tahu bahawa dunia adalah suatu tempat persinggahan yang pertama. Tidak ada orang yang kekal hidup di dunia dalam keadaan apa, dalam keadaan taraf hidup yang macam mana, orang miskin, orang kaya, orang berilmu, tidak berilmu, sihat, sakit, semuanya akan meninggalkan dunia. Dunia tidak lebih daripada tempat persinggahan yang sekejap sahaja jika dibandingkan dengan akhirat. Selama mana kita hidup di dunia, 100 tahun, 70 tahun, 80 tahun, pasti kita akan meninggalkan juga akhirnya. Akhirat tidak ada jangka penamat, tidak ada garisan penamat. Masuk saja akhirat, maka dia akan kekal selama-lamun. Penghujung akhirat sama ada syurga ataupun neraka. Itulah hakikat yang perlu disedari dan diyakini. Kita beriman dengan hari akhirat. Kalau orang yang bukan Islam, dia tidak beriman. Kesudahan bagi mereka setakat dunia saja. Itu pegangan mereka. Pegangan kita, dunia adalah permulaan. Meninggalkan dunia artinya memasuki akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pada malam ini akan membincangkan tajuk berkenaan dengan hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Bulan yang lepas kita bincang berkenaan dengan hukukus suhbah, hak persahabatan ataupun teman, dan digariskan teman yang bagaimana yang sepatutnya kita pilih dia menjadi teman bagi kita yang memberikan faedah dan manfaat untuk kita sama ada dunia dan akhirat. Jadi malam ini kita akan masuk hakul muslimi alal muslim, hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Summa inna lil muslimi 'alal muslim huquqan katsira. Disebut kemudian bagi orang Islam terhadap orang Islam yang lain huquqan katsira, artinya mempunyai hak yang banyak. Wa qad dzakarna minha turufan fi risalatil muawanah, dan kami akan sebut sebagiannya sebagaimana yang telah disebut di dalam kitab Risalah Muamadah. Fanzurhu in syaita wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim 'alal muslimi sittun wa qila wa ma hiya ya Rasulullah qala lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa adibhu wa idza istansahaka fansahlah wa idza 'atasa fahamidallahu wa shammatahu wa idza marida fa'adhu wa idza mata fa'atba'hu. Kata al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, kami akan sebutkan di sini sebagaimana yang telah disebutkan hak-hak di dalam kitab Risalah Muawanah
juga karangan daripada Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Fanzurhu ila fanzurhu in syi'ta, maka lihatlah jikalau kamu ingin mengetahuinya, maka tengoklah. Maka dibawakan tuan-tuan, dibawakan satu hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang hak seorang Islam terhadap Islam yang lain. Hakul muslim alal muslim situ disebut. Hak seorang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6 perkara. Dalam hadis ini disebut 6 perkara. Dalam hadis lain disebut banyak lagi tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita kena jaga asas 6 perkara ini. Apa dia? Faqila wa ma hiya ya Rasulullah. Maka ditanya, apakah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, qala Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi, yang pertama, apabila kamu bertemu dengan saudaramu, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Itu yang pertama. Hak orang Islam terhadap orang Islam, bila kita bertemu maka ucapkan salam. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza hayyikum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberikan ucapan alu-aluan ucapan salam, fa hayyu bi ahsana minha, maka hendaklah kamu membalasnya balik dengan ucapan yang lebih baik. Bagaimana kalau ucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, dan kejawab jawapan tu lebih baik daripada orang yang memberi salam. Kadang kata assalamualaikum, kita jawab warahmatullahi belakang, sambung. Boleh kata assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tu lebih baik, lebih baik jawapan salam daripada orang yang memberi salam. Tetapi kalau dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ha, nak jawab apa lagi? Habis dah dia ambil dia belakang tuan-tuan. Nak jawab apa? Jawab waalaikumussalam. Tu, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, di hadapan tu tambah tuan-tuan. Wow bukan wow sebarangan tu. Bukan wow bulat tu, wow tu. Dan salam sejahtera juga ke atas kamu, kan? Itu lebih baik. Ha, jadi perkataan atau huruf waw di hadapan tu, kita jawab waalaikumussalam. Kita tak jawab alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumussalam. Dengan sebab ada huruf waw di hadapan itu, menjadikan kalam jawapan salam kita lebih sempurna dan lebih baik daripada ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dalam bahasa Arab tuan-tuan, waw sebiji, ba sebiji tu memberi makna yang besar. Ha, bukan main-main tuan-tuan. Ha, dia memberi makna yang yang besar. Jadi dengan sebab ada waw di hadapan, kita jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, maka termasuklah kita di dalam ayat wa idza tuhi, yang tadi kita baca, yakni ayat idza huyyikum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha, maka jawapan salam kita tadi lebih baik daripada orang yang memberi salam. Baik, yang pertama Nabi sebut hak orang Islam terhadap orang Islam. Yang pertama ialah apabila bertemu maka memberi salam di antara satu sama sama lain. Itu doa tuan-tuan, doa. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengajak ataupun mengundang kamu, fa'ajibhu, maka hendaklah kamu memenuhi undangan dia. Dia ajak pergi ke rumah, ada jamu nasi belauk pagi tuan-tuan. Bila dia ajak kena pergi tuan-tuan. Fa'ajibhu, itu di antara hak menjaga. Ha, kita jaga hati dia tuan-tuan, kecuali kita ada urusan lain. Dia ajak masa mana tuan-tuan? Dia ajak masa orang nak pergi kerja tuan-tuan. Time tu semua ajak itu tuan-tuan. Macam mana lagi? Orang sibuk nak pergi kerja pukul 8, pukul 7, setengah masa tu dia ajak makan nasi tuan-tuan. Mari makan nasi kita, kena kopi tuan-tuan. Time tu semua tuan-tuan. Padahal dia trik dah tuan-tuan. Dia trik kata tak lagi. Tak apa lain kali dia kata. Nah, time kita free dia tak ajak lah tuan. Ajak time free. Tanya time free. Time sibuk tak payah ajak lah tuan. Tapi kalau kata, kalau dia mengundang kita tuan-tuan, mengundang, menjemput kita, dalam keadaan kita tidak ada apa-apa, fa'ajibhu, maka hendaklah kita memenuhi undangan dia. Itu hak dia tuan-tuan.
hak dia jaga persaudaraan, terutamanya undangan walimatul urus, walimatul urus, undangan perkahwinan itu wajib dihadiri. Ada pihak lain itu tak wajib. Kalau undangan perkahwinan itu wajib. Tapi wajib pun tengok keadaan juga. Kadang-kadang hukum asalnya wajib, tetapi kadang-kadang ada qarinah lain, sebab-sebab yang tidak boleh kita hadir di dalam majlis tersebut. Jangan majlis tersebut yang kita tak boleh hadir. Dalam kitab fiqh dia sebut, kalau di dalam majlis resepsi perkahwinan itu walimatul urus ada ikhtilat yang pertama, itu tak wajib kita hadir. Ikhtilat maksudnya bercampur di antara lelaki dan perempuan. Maka sekali duduk mengadak tuan-tuan, lelaki dengan perempuan, itu tak wajib hadir. Tengok. Yang kedua, ada muzik, tak wajib hadir juga. Ada lukisan gambar tuan-tuan di rumah dia, tidak wajib hadir juga. Ada patung tuan-tuan, tak wajib hadir juga. Sudah tak ikhti belakang tuan-tuan, sebab ada belakang barang ni. Barang ni ada belakang tuan-tuan. Nak pergi macam mana tuan-tuan? Kita pergi juga, pergi tu sebab sebab nak jaga hati. Kada segi hukum, tak pergi pun tak apa, tak dosa tuan-tuan. Kada segi hukum, kita tidak memenuhi undangan yang seperti itu, tidak menjadi kesalahan. Sebab dia boleh mengeruhkan hati kita bila kita duduk tempat-tempat yang seumpama tu tuan-tuan. Dan bercampur gaul dengan pakaian yang tidak dijaga tuan-tuan, pakaian perempuan tabarrus lebih daripada hak tuan-tuan. Tak, hak tutup-tutup aurat, hak tutup aurat, tutup aurat pun tak berapa cukup tuan-tuan. Dia majlis perkahwinan, majlis perkahwinan orang perempuan satu hal juga, dia pakai tuan-tuan pelik pada majlis biasa tuan-tuan. Tak, tabarrus dia berhias lebih daripada daripada hak. Jadi kebanyakan majlis ada berlaku benda macam tu. Jadi kalau panggil ustaz, panggil tok qadi, tok qadi tak gi tuan-tuan, jangan marah dia tuan-tuan. Jangan marah, jangan terasa hati. Sebab apa? Sebab majlis tidak mengizinkan untuk dia pergi. Maksudnya di sini kita nak sebut, kalau tak hadir pun tak apa, kalau ada halangan-halangan yang seperti itu. Tetapi kalaulah majlis itu berjalan dengan baik, semua terkawal, maka hukum asalnya wajib pergi. Wajib memenuhi undangan perkahwinan. Itu hukum asal. Kecuali bila ada benda-benda yang kita sebut tadi, maka barulah hukum itu berubah, tidak menjadi tidak menjadi wajib. Jadi fa iza da'aka, Nabi sebut, wa iza da'aka fa ajibhu, apabila kamu diundang, maka hendaklah kamu memenuhi undangan. Itu hak yang kedua. Hak yang ketiga, wa iza stansahaka, apabila kamu diminta nasihat tuan-tuan. Maksudnya kebetulan kita mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu tuan-tuan, bidang kaunselor ke, bidang ekonomi ke, bidang apa saja, dan dia meminta nasihat daripada kita, maka wajib kita bagi nasihat kepada dia. Sekarang ni dia panggil konsultan, konsultan Rudi Bishari. Masalah dia cah tuan-tuan. Kalau cakap dengan orang biasa tak cah. Panggil buat dia nak cah lalu tuan-tuan. Orang buat satu bisnes pula tuan-tuan. Bisnes perunding, pakar perunding dia kata. Contoh kita nak pergi, kita nak set up satu company kan. Kita tak tahu, tak ada pengalaman. Buat bisnes lama tu, company tak buat lagi tuan-tuan. Jadi panggil lah dia, tunjuk ajar pada kita macam mana nak buat. Dia pun buat, dia mari, dia cah lalu tuan-tuan. Company secretary dia panggil. Dia cah. Macam mana? Tapi dari segi asal, kita kata kalau dia buat kerja, dia menghabiskan belanja dia nak buat isi borang semua sekali, dia pakai staf je, tak apa, dia cah. Kalau setakat sembang biasa saja tuan-tuan, kalau cah juga, kita panggil kebetulan jumpa dengan dia, kita kopi, kita tahu dia ada kemahiran, kita pun tanya tuan-tuan. Kita tanya macam mana nak buat, nak set up company. Dia kata sebelum apa-apa kena cah dulu dia. Kalau gitu tak sepatutnya berlaku tuan-tuan. Sebab faizah Nabi sebut, faizah istansahaka, kalau kamu diminta nasihat tuan-tuan, maksudnya ada orang mari nak minta nasihat daripada kita, fansah lah, maka hendaklah kamu memberikan nasihat kepada dia. Sebab kita memberi nasihat itu di antara hak yang perlu kita tunaikan bila orang datang. Contoh kita kata orang dalam masalah agama dia mari tanya, kita tahu sikit sebanyak hukum tuan-tuan, dia tanya, kita boleh tahu, kita bagi nasihat.
Kita tahu sikit kepakaran. Kepakaran nak meredakan kemarahan suami isteri yang sedang bergaduh, tuan-tuan. Dia bagi, tak bagi nasihat. Kena bagi nasihat, tuan-tuan. Nasihat untuk kebaikan. Sebab itu adalah hak yang perlu kita tunaikan. Kemudian disebut lagi, wa iza atasa fahamidalah. Apabila kamu mendengar orang bersing, tuan-tuan, maka hendaklah kamu mengucapkan alhamdulillah dan kemudian mendoakan kebaikan. Yang mengucapkan alhamdulillah itu tuan dia, tuan-tuan. Nah, tuan dia maksudnya orang yang bersih. Maka kita jawab daripada ucapan hamdalah dia. Ha, yarhamukallah, yahdina wa yahdikumullah. Itu hak dia, kita kena doakan, tuan-tuan. Bila dia bersih, dia kata alhamdulillah, maka kita pun yarhamukallah balik. Kita jawab bersih dia, itu adalah hak yang perlu kita buat, tuan-tuan. Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, pernah satu hari dia berada di seberang sungai, tuan-tuan. Barangkali sungai itu tak luas, tuan-tuan, sungai biasa, tali air, tuan-tuan, tapi perlu menyeberangi. Tiba-tiba dia terdengar orang sebelah sana, tuan-tuan, seberang sana bersih, tuan-tuan. Bersih dan dijawab alhamdulillah. Jadi Imam Malik, tuan-tuan, seberang sungai, menyeberangi sungai dengan perahu, tuan-tuan, semata-mata nak jawab dan nak kata yarhamukallah yahdina wa yahdikum. Itu bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni orang bersih depan muka, awak tak tahu ke? Awak tak tahu. Orang bersih depan muka kita, tuan-tuan. Talih nak ucap, dia sendiri pun tak ucap juga, tuan-tuan. Dia pun tak kata alhamdulillah. Kita nak jawab macam mana? Syarat dia, biar dia sebut dulu. Dia sebut alhamdulillah, baru kita jawab. Jawab yarhamukallah yahdina wa yahdi kumullah. Tadi dia sendiri pun senyap. Kita senyap juga, tuan-tuan. Ada. Dia sendiri pun terlupa mendoakan kebaikan untuk diri dia. Sebab bersih-bersih ni adalah nikmat Allah SWT. Kena ingat, tuan-tuan. Bersih adalah nikmat. Buai kecil adalah nikmat. Buai besar adalah nikmat, tuan-tuan. Bayangkan orang nak bersih tapi tak lepas, tuan-tuan. Macam mana agak-agak? Nak bersih tak jadi. Nak bersih tak jadi. Demam yang kena ayat tu, tuan-tuan. Sebab tu kata, bila dia bersih, dia boleh lepaskan semua sekali. Apa-apa yang tersangkut daripada diri dia lepas semua sekali. Bila dia lepas, apa ucapan yang paling layak untuk dia sembah, untuk dia ucapkan? Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana memberikan kesihatan kepada dia, tuan-tuan. Kita yang mendengar bila dia ucap alhamdulillah, kita doa lalu. Ini orang yang bersyukur kepada Allah. Bila dia bersyukur, maksudnya kita pun doa yahdina wa yahdikumullah. Nah, tengok. Doa lalu. Bila kita tengok orang lakukan ketaatan kepada Allah, kita doa, tuan-tuan. Sebab tu dalam ayat disebut, fazkuruni azkurku. Kalian ingat kepadaku, nusaya aku akan ingat kepada kalian. Itu maksud ingat tu macam mana, tuan-tuan? Antaranya Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan makna fazkuruni azkurkum. Ayat, jika kalian ingat kepadaku, yakni ingat kepada Allah, nescaya Allah akan ingat kepada kalian. Al-Abbas meriwayatkan maksud ayat fazkuruni ialah kamu melakukan ketaatan kepada Allah, nescaya Allah akan kembalikan kebaikan kepada kamu. Itu maksud dia. Allah ingat kita dengan apa? Dengan memberikan nikmat kepada kita. Bila bersyukur, setengah ulama kata mana? Fazkuruni, kamu ingat kepadaku, yakni kamu bersyukur kepadaku. Kamu syukur di atas nikmatku. Kamu syukur di atas pemberianku, nescaya akan ku tambah lagi nikmat kepada kamu. Sekarang ni syukur kerana apa? Kerana dibenarkan bersih, tuan-tuan. Ha, kita bersih, maka kita kata alhamdulillah. Maksudnya kita bersyukur. Ha, bayangkan kalau nak bersih tak jadi, nak bersih tak jadi, apa jadi pada kita, tuan-tuan? Doa kerja tak boleh. Ha, nak main peh. Lepas pun habis, tuan-tuan. Tak boleh nak lepas. Dia separuh je keluar, tuan-tuan. Bayangkan. Betapa seksa je kita. Demikian juga kita dengan buai besar, buai kecil, tuan-tuan. Pernah satu riwayat menyebut seorang yang mengembara di padang pasir, tuan-tuan. Tiba-tiba dia terputus bekalan, sesak tengah jalan, tuan. Sesak bekalan, tak ada air, tak ada untuk minum, tak boleh. Hampir-hampir mati dia, tuan. Kelaparan dan juga haus tengah-tengah padang pasir. Tiba-tiba dia jumpa dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak air, nak jaga nyawa, tuan-tuan. Jadi hamba Allah tu kata, kamu nak air boleh, ada sebotol dengan aku. Tapi harga, kamu kena bayar separuh daripada harta kamu.
Nak ke tanah. Nak ke tanah. Tak ada pilihan apa masa tu. Tak ada pilihan. Maka dia terpaksa bayar separuh daripada harta dia hok dia bawa sekali-kali dengan dia ya. Ha, barang dagangan semua sekali separuh dia bayar. Sebab apa? Sebab air tak ada. Dia ada je sebotol tu saja tuan-tuan. Dia minum sepuah-puahnya tuan-tuan. Dia minum-minum-minum rasa lega, rasa sihat tuan-tuan. Tiba-tiba dia rasa nak kecing tuan-tuan. Bila nak kecing tak boleh kecing tuan-tuan. Bayangkan. Kata nikmat buai besar, nikmat buai kecil tuan-tuan. Tak boleh nak kecil ni macam orang lekat batu karang tuan-tuan. Nak kecil tak boleh tuan-tuan. Sesa ke tak sesa? Ha. Nak minum tu satu hal tu habis lagi. Sekarang nak buang tak boleh pula tuan. Bila tak boleh nak buang, maka menderita dia sakit tuan-tuan. Sehinggalah datang seorang yang ada penawar. Orang yang bawa penawar tadi kata boleh, aku boleh bagi ubat kepada kamu. Tapi kamu kena serah separuh lagi daripada harta. Itu nilai yang nikmat dia. Dia terpaksa serah tuan-tuan. Kedepak, kalau tidak terseksa dia. Kalau mati tiuh tak apa, dia tak mati tuan-tuan. Tak mati, tapi nak kecil tak boleh tuan-tuan. Lalu, dia pun bagi harta dia. Habis semua sekali, orang tu bagi penawar baru dia boleh kecil. Nak bayangkan di sini tu nikmat Tuhan bagi. Nikmat kita boleh makan, nikmat kita boleh minum, nikmat kita boleh keluarkan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Kalau Tuhan tarik salah satu daripadanya yang kita sebut tadi, sama ada nikmat makan apa nikmat tak boleh nak buat, maka kita akan menderita hidup. Maka kalau Allah dah bagikan kepada kita, kita makan kenyang, ucap alhamdulillah. Lepas tu masa nak buat air pula, boleh buat dengan lawah tuan-tuan, tak ada masalah. Maka ucap kalau pula alhamdulillahillazi azhaba 'annil adha wa 'afani. Lepas kita keluar daripada daripada tanda. Doa-doa yang seupal ni sebenarnya bukan semata-mata bacaan doa. Sebenarnya bacaan doa ini adalah isyarat kita ni adalah manusia yang reti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur tuan-tuan. Tapi kita tak terasa sebab kita tak faham mana bahasa Arab tuan-tuan. Kalau kita faham baru kita tahu. Ni makna bahasa Arab yang kita baca. Tuhan bagi nikmat kita makan ucapkan alhamdulillah. Tuhan bagi nikmat kita buat air besar alhamdulillah. Kita boleh masuk tanda dengan tak ada masalah tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak ada masalah. Jadi fazkuruni azkurkum dalam kitab Jauharul Mauhub tuan-tuan. Disebut Al-Abbas menyatakan makna uzkuruni kamu ingat kepadaku yakni kamu taat kepadaku dan aku akan tambah nikmat kepada kamu. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya ialah Allah ingat kepada kita. Lepas tu kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena syukur banyak-banyak. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, nescaya aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, nescaya akan tu bahawasanya azabku tu adalah amat pedih. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ulama lain menafsirkan makna ayat ini ialah apabila kamu melakukan ketaatan kepada Allah, itu maksud kamu ingat kepada Allah. Allah ingat kepada kamu yakni dengan cara Allah memberikan ganjaran pahala dan mengurniakan syurga kepada kamu. Kamu ingat kepada Allah di dalam khalayak yang ramai kita duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyebut nama kita di dalam khalayak yang lebih ramai di kalangan manusia, iaitu para daripada kalangan manusia yakni penduduk-penduduk langit di kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebutlah nama Allah, maka taatlah kepada perintah Allah, maka syukurlah kepada segala nikmat pemberian Allah. Semuanya itu termasuk di dalam makna uzkuruni azkurkum. Kamu ingat kepadaku, nescaya aku ingat kepada kalian. Kamu lipat gandakan dengan ibadat, maka Allah ingat kepada kita tuan-tuan dengan cara memberikan maghfirah dan keampunannya kepada kita. Ha, itu maksud. Baik, dia kata tadi wa iza atasa, apabila kamu bersin, apabila dia bersin fahamidallah, maka ucapkan alhamdulillah. Kemudian yarhamukallah, itu jawab yahdina wa yahdikumullah. Wa iza marida, apabila ada yang sakit tuan-tuan, fa'udhu, maka hendaklah kamu menziarahi. Itu juga di antara hak orang Islam. Saudara kita yang Islam bila kita tahu dia sakit, dia duk kawal amodah kita tuan-tuan. Dulu tiap-tiap malam tertarik dengan dia tuan-tuan.
tertarik. Dia kena kecil manis pakai senyap gitu tuan. Ha dah. Ha kecil manis pakai senyap putus hubungan tuan. Sebab apa? Ha sebab dia sakit. Ha jadi kita kawan setakat kedai kopi saja. Tidak sampai ke rumah tuan. Ha jadi tak sepatutnya begitu. Bila kita di kedai kopi siang malam dengan dia pagi je pula sekali. Betul sebelum bayar maghrib jumpa pulak dia tuan-tuan duk sembah dia bayar kita bayar dia bayar bertau-tau tuan-tuan sekarang ni disebabkan tertarik tadi kecil manis dia tuan-tuan tak boleh mari seorang tak boleh jumpa kedai kopi dari kedai kopi nak pergi boleh pergi bini dia tak bagi tuan-tuan bayar sebab kedai kopi dia kena kecil manis ni dia kata maka tak boleh pergi tuan-tuan duk di rumah saja ha, maka pada waktu tu fa'udhu maka hendaklah kamu menziarahi berkunjung menziarahi saudara yang sakit. Kemudian bukan berakhir setakat sakit mengunjungi saja. Fa iza wa iza mata fa atba'u apabila dia meninggal. Dah sakit meninggallah tu. Dah sakit lepas sakit apa? Lepas sakit dia ada dua tu. Sama ada sihat sama ada meninggal. Ada lagi dah. Nah dua tu. Kemudian kadang-kadang orang sakit Tuhan bagi peluang lagi kepada dia. Dia sihat balik tuan-tuan. Kena ubat mujarab boleh sihat tuan-tuan. Sihat dengan keizinan Allah bukan dengan sebab ubat tu. Dah. Sihat dengan izin Allah. Maka kalau ubat macam mana hebat sekalipun kata Tuhan tak izin tak jadi juga. Jadi dia izin, diizinkan Allah dia sihat. Daripada sakit, masa sakit tu kita pergi tengok dia. Kita pergi ziarah dia. Sunat hukumnya dan besar pahalanya orang yang menziarahi orang sakit dia tu. Kemudian kalau dia sihat, alhamdulillah. Kalau dia tak sihat, membawa sakit itu kepada mati. Wa iza mata fa'atba'ahu, Nabi kata kalau seandainya dia meninggal dunia, maka hendaklah kamu menziarahi jenazahnya ataupun mengiringi jenazahnya. Jadi kita tunggu, iringi kalau boleh sampai ke kubur sampai selesai. Semua sekali tuan-tuan. Besar pahala. Orang yang memandikan mayat, orang yang memandikan jenazah, mengapankan jenazah, kemudian menyembahyangkan jenazah, kemudian yang terakhir dia iringi jenazah itu sampai ke kubur. Ini pahala besar berlaku tuan-tuan. Pahala besar. Kita tak berapa beramal dengan sunnah mengiringi jenazah. Melainkan orang yang mati itu adalah daripada kalangan ahli keluarga terdekat sahaja. Nah, kalau jauh pakat ugi, pakat-pakat di tahlil tak bodoh tuan-tuan ataupun pergi ziarah setakat rumah dia saja. Tapi hak boleh hak sebenarnya kalau kita nak pahala besar, kita iringi dia, jenazah dia sampai ke kubur. Lepas tu siap semua sekali baru kita balik. Wakil ayat tuan-tuan, dia kena amal ayat ni tuan-tuan. Dia kena amal sebab orang tengok tuan-tuan. Kalau wakil ayat YB tuan-tuan, kalau dia boleh stay masa orang mayat mati tuan-tuan, dengar khabar saja dia terus datang dan dia tunggu sampai selesai jenazah, maka kredit dia kita kena bagi lebih dia tuan-tuan. Sebab dia percaya kepada ayat-ayat. Sebab tu kita katakan di kampung-kampung di Kelantan tuan-tuan, YB kita tengok dari segi pendidikan taklah tinggi mana tuan-tuan. Orang kampung biasa asal daripada peniaga ikan kemudian dia. Tetapi dia punya pihak dia dengan rakyat tu memang hebat. Marilah calon apa sekalipun lawan dia semua kalah tuan-tuan. Tak ada PhD ekonomi tinggi tuan-tuan, kalah lawan dia tuan-tuan. Dia tak ngaji tinggi mana. Sebab apa? Sebab pihak dia tu. Pihak dia hebat. Kalah ada kematian, hello dia tuan-tuan. Dia bari dia tunggu sampai habis tuan-tuan. Ada boleh buat gitu. Bukan seorang rakyat tuan-tuan. Dia tunggu sampai dia kebumikan, sampai ke kubur baru dia balik tu. Itu wakil ayat. Kalau jadi wakil ayat kena buat sampai setara tu. Barulah pemilihan sekali lagi benar pula rasa. Kalau setakat ini ada orang mati ni gaduh ni atas wakil dia tak pergi. Atas wakil tak jabat. Hatu atas wakil ada atas wakil. Kalau orang kapur tu main ayat ni regak dia tu. Jadi tak. Selain daripada tu, selain daripada kita nak ambil hati pengundi semua sekali, pahala tu, kita nampak pahala. Pahala, tunggu jenazah, mengiringi jenazah tu sangat besar, sangat Nabi sebut, itu termasuk di dalam hak orang Islam. Fa'iza mata fa'atba'ahu, apabila dia mati, maka iringi jenazah dia. Ini yang sepatutnya. Ini 6 perkara yang disebut oleh Nabi SAW
Walaupun kita nampak ringkas, ringkas aja perbahasa dia, tapi kalau kita beramal keenam-enam sunnah ini, Nabi sebut sesiapa yang beramal dengan sunnahku di akhir zaman, maka besarlah pahala yang dia dapat. Dalam zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman salaf, semua orang beramal dengan sunnah Nabi. Zaman sekarang ni, bila ada orang yang beramal dengan sunnah Nabi, maknanya orang-orang hebat lah. Sebab di saat manusia melupakan sunnah, kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi satu kepelikan. Dalam keadaan orang tinggal sunnah, kita tegakkan sunnah. Kalau zaman sahabat, orang semua berlumpur-lumpur melaksanakan sunnah, jadi ada orang yang meninggalkan sunnah, itu jadi orang pelik lah. Pelik, orang lain berebut maghfirah Allah, orang lain berebut buat kebaikan, tiba-tiba dia tak buat kebaikan, itu jadi orang pelik. Tapi kalau zaman sekarang, semua orang meninggalkan sunnah, tuan-tuan. Nak sipar janggut walu kat orang, tuan-tuan. Saya nak sipar janggut, dia kata, tapi isteri dia saya tak bagi, dia kata. Pasal apa? Dia kata geli, dia kata. Tak boleh sipar janggut, tak? Malu nak simpan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi di saat ni, di saat manusia meninggalkan sunnah, kita hidupkan satu saja sunnah Nabi, tuan-tuan. Maka besar pahala yang kita dapat. Jadi sekadar itu saja untuk orang ni. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pemberitahuan, tuan-tuan. Saya ada bawa satu produk jualan terbaru, tuan-tuan. Teh. Teh ni berfungsi untuk mengawal orang yang ada masalah ciuman. Ada kita sebut tadi ciuman. Dia teh. Dia panggil GCT. GCT ni glucose cut tea. Fungsi utama dia, dia kawal gula yang berlebihan dan digalakkan minum, terutamanya bagi orang yang ada masalah diabetes. Diabetes, ciuman ni, darah tinggi dan juga obesity. Obesity maksudnya gemuk yang berlebihan, ataupun orang nak diet boleh minum juga teh tu. Jadi dia ada satu kotak 60 puncak untuk 2 bulan. Satu hari kita minum satu saja. Sebab satu uncah tu dia boleh guna 3 kali. Kalau kita guna dalam gelas macam ni kan, dalam gelas ni boleh buat 3 gelas, pagi, tengah hari, malam, baru dia habis dia punya tu, gelas tu. Kesan dia kalau untuk diabetes, tuan-tuan, bacaan darah dia boleh turun dalam masa 3 hari. Dalam masa 3 hari kita minum, kena tahu penurunan bacaan dia. Sebelum minum kita tengok, cek dulu darah kita berapa, suka atas, sebelah, 12, 12. Lepas 3 hari cek lagi sekali, InsyaAllah turun. Sebab saya pernah bagi dan buat testimoni kepada pengguna-pengguna yang beli dengan saya. Dia tanya satu-satu. Lepas minum kita follow up, lepas minum kita follow up. Ada seorang ustazah, dia beli, kemudian dia bagi pada mak dia. Mak dia tu sampai pada peringkat cocok, tuan-tuan. Cocok insulin. Cocok. Lepas tu saya tanya, dia kata macam mana keadaan mak sekarang ni. Dia kata alhamdulillah. Doktor pun tak ugut dah nak cocok air mak dia, dia kata. Biasa kan nak pergi hospital nak pergi cek darah, kena ugut, kena ugut ke doktor. Sekarang ni mak dia selama pergi doktor, tak takut ke tuan-tuan, sebab tak cocok dah. Insulin tu tak ayah masuk. Jadi kurang-kurang syukur tuan-tuan. Mengurangkan dos ubat tuan-tuan. Tak. Walaupun tidak penuhnya 100%, kita kata hilang penyakit ciuman ni 100%, boleh kurang ubat tak bodoh. Daripada makan 3 kali sehari ubat, kurang 2 kali tak bodoh tuan-tuan. Sebab ini hanya sekadar teh saja. Ramuan dia daripada 6 jenis herba. Stevia semua sekali masuk belakang, green tea semua dia masuk. Jadi harga dia sekotak untuk 2 bulan RM130. Berminat boleh jumpa saya selepas ini. Wallahu a'lam. Aku lupa lihazah wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu safakum fa inna tasfiyata as-sufuh min tamamis salah lurus dan rapatkan saf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rajin nadi wa nasalli lillah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكم والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله
Allahu Akbar. Sami' Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami' Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min dunyihi wa kabbirhu takbira. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا والحي القيوم وأتوب إليك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد